warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin hadirat, ma'asyiral muslimin yang saya cintai, Ramadan adalah madrasah, sekolah, tempat di mana kita banyak sekali belajar tentang hidup dan kehidupan, supaya kita lebih siap menghadapi hidup, supaya kita punya wawasan, supaya kita mampu melihat persoalan jauh ke depan, supaya kita tidak terjebak pada keuntungan sesaat tapi merugikan jangka panjang. Malam ini saya ingin mengajak kita semua melihat kurikulum Ramadan. Pelajaran apa yang diberikannya kepada kita? Pertama, Ramadan mengajarkan kita menjadi orang-orang yang sabar, ulet, dan tahan uji. Ini zaman di mana persaingan tajam. Betul? Jangankan jadi pejabat tinggi, jangankan jadi pengusaha sekarang ini, jadi kiai saja kalau tidak sanggup bersaing. Ini bahasa kasar tapi jujur. Karena orang sekarang hidup di zaman banyak pilihan, akibat persaingan yang semakin tajam, orang sering kehilangan kesabaran. Kepengen cepat kaya, lalu tidak sabar, makan renten, nipu orang, buka peternakan tuyul. Tentu saja kita prihatin, karena kita tahu ekonomi kita sedang sulit, hutang melilit leher. Tetapi pada sisi lain kita melihat enak saja uang mengalir puluhan miliar untuk sesuatu yang tidak terkait dengan kepentingan rakyat. Karena itu puasa mendidik kita sabar, biar lapar melilit perut, biar haus mencekik tenggorokan. Kalau maghrib belum datang, jangan sentuh makanan, jangan ambil minuman, sabar. Betul? Ada waktunya. Lalu lintas itu macet karena kendaraan besar tidak mau ngalah, kendaraan kecil tidak tahu diri. Betul? Antrian di pasar kacau karena yang sudah dapat nggak mau minggir, yang di belakang dorong-dorong. Betul? Dimanapun antrian kacau, Bung. Kalau yang sudah dapat mau dapat lagi, yang nunggu kelamaan, akhirnya dorong-dorongan, kacaulah kehidupan sosial. Puasa melatih kita sabar. Karena sebagai bangsa kita punya latar belakang sejarah. Kita ini bangsa yang ditempa oleh segala macam kesulitan. Kita 350 tahun dijajah Belanda, sulit. Setelah merdeka, kita dirongrong oleh berbagai macam pemberontakan, susah. Lalu PKI berontak, susah lagi. Lalu berdiri Orde Baru, lama-lama-lama, susah lagi. Orde Baru selesai, muncul reformasi, masih susah juga.
kita bangsa yang ditempa oleh kesulitan, bangsa yang tahan bantingan, bukan bangsa yang cengeng. Karena itu mari kita menjadi diri kita. Kita akan gagal kalau kita mau jadi orang lain. Kita akan gagal kalau kita hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jadilah kita diri kita sendiri. Sabar, ulet, dan tahan uji. Inilah kurikulum pertama dari pelaksanaan ibadah puasa. Sehingga dengan dibekali sifat sabar, kita bisa mengendalikan diri. Manusia hebatnya ya. Ayo kita banding-bandingkan. Malaikat, binatang, manusia. Malaikat tidak diberi nafsu, hanya diberi akal. Kalau malaikat tidak pernah salah, wajar. Jibril enggak pernah korupsi ayat. Ah, ini ada ayat bagus, saya pakai sendiri saja ini. Tidak. Malaikat maut enggak pernah salah adres mencabut nyawa orang yang belum waktunya mati. Enggak pernah. Dan itu wajar, malaikat makhluk tanpa alternatif. Secara instingtif dia diciptakan untuk taat. Sebaliknya binatang diberi otak tapi tidak diberi akal. Binatang hanya diberi nafsu. Kalau binatang tiap hari salah, wajar. Ayam kalau sudah datang syahwatnya, tidak usah menoleh ini banyak orang apa tidak. Betul. Kuda keliling kota tidak pakai celana, tenang saja. Betul. Dan wajar, namanya juga binatang. Sedangkan manusia diberikan akal dan diberikan nafsu. Tiap hari terjadi perjuangan. Kadang akal menang, kadang nafsu yang menang. Ketika akal menang, kita lebih tinggi dari malaikat. Ketika nafsu yang menang, kita lebih rendah daripada binatang. Hadirin yang saya cintai, itu pelajaran pertama, sabar, ulet, tahan uji. Lalu pelajaran yang kedua, melahirkan sikap istiqamah, punya stabilitas temperatur batin, istilah sekarang. Soal istiqamah ini saya tidak akan menjelaskan pengertiannya, saya mau cerita saja. Mau dengar enggak? Ini tentang istiqamah. Dalam satu pertempuran, Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi bersama tentaranya, tentara Islam, pernah mengalami kekalahan. Karena kalah, banyak yang ditahan, jadi tawanan orang-orang kafir, beberapa perwira dan banyak ofisir. Tercatatlah ada 3 orang ofisir jadi tawanan raja kafir ini. Satu hari raja kafir musyawarah dengan perdana menterinya. Perdana menteri, saya tuan raja, ini tawanan Islam ini enaknya diapain? Kalau enaknya sih dibunuh saja tuan raja, selesai urusan. Ah, soal bunuh sih gampang perdana menteri. Maksud tuan raja, bujuk saja agar dia meninggalkan Islamnya, ikut ke agama kita. Nanti kita kasih hadiah. Begitu. Iya, baiklah. Besok saya sidang 3-3-nya ini. Besoknya ini 3 ofisir di sidang di tempat terbuka langsung oleh perdana menteri. Mula-mula dipanggil ofisir pertama. Ofisir pertama. Ya, perdana menteri. Sini. Baik. Kamu tahu kamu siapa? Tahu. Siapa kamu? Tawanan. Iya, kalau tawanan bisa diatur kan? Diatur bagaimana? Kamu mau enggak ikut saya bersama tuan raja meninggalkan Islam agamamu, mengkhianati saudara-saudaramu sebangsa, setanah air, sekeyakinan? Ikut dengan saya, tinggalkan Islam. Nanti kamu akan saya angkat jadi pejabat tinggi, gaji cukup, rumah cukup, kendaraan cukup, istri cukup,
Tapi kalau kamu menolak, kamu akan saya bunuh. Tuan Perdana Menteri, ya. Apa Anda menyangka selama ini saya berjuang karena kepengen kedudukan yang tinggi? Nih. Tuan menyangka saya berjuang ini karena kepengen harta yang banyak, jaminan hari depan yang memadai? Tidak, Tuan Perdana Menteri. Saya tinggalkan keluarga, kampung halaman, sanak famili, handai taulan. Saya jihad karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kamu tawanan kan? Itu resiko perjuangan. Kamu tidak mau meninggalkan Islam? Tidak. Kamu akan saya bunuh. Silakan. Kamu tidak takut mati? Tidak. Kamu berani? Dari kemarin. Apa dikira baru sekarang saya berani? Tuan Perdana Menteri, saya berharap memang saat-saat seperti ini bisa saya temukan. Ibadah saya sedikit, sholat saya kurang, puasa saya kurang. Barangkali dengan jihad saya bersimbah darah, mati di tangan Tuhan, Allah akan mengampuni dosa-dosa saya dan saya dapat tiket untuk mencapai keridhaannya. Gila kamu. Biarin. Kalau ini Tuhan anggap gila, saya bisa berbuat lebih gila dari ini. Saya bunuh kamu. Bunuh. Algojo. Dipancung. Diol. Ini terlepas kepalanya dari badannya. Menggeluntung kepalanya ke bawah. Jatuh bergelindingan. Itu kepala lepas dari badan. Ngaji. Baca ayat Quran sampai Perdana Menteri bingung. Minggir, minggir. Ini ada kepala ngaji. Ayatnya yang dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Matanya terpejam rapat, bibirnya tersenyum. Dia gugur sebagai syahid karena membela keyakinan. Dia istiqomah, tidak goyah oleh tawaran jabatan dan kedudukan yang tinggi. Perdana Menteri geleng kepala. Dasar orang Islam. Panggil ofisir kedua. Ofisir kedua. Ya, Perdana Menteri. Kamu sudah lihat temanmu yang barusan? Sudah. Mati kan? Mati. Kamu bagaimana? Mau tetap berjuang untuk Islam atau ikut kami? Jabatan tinggi, kedudukan tinggi, rumah tinggi. Bagaimana? Atau mau mati seperti teman kamu barusan? Sudah kamu pikir? Sudah, Perdana Menteri. Sudah apa? Sudah, jangan banyak omong. Maksud kamu apa? Saya sudah tidak sabar mau nyusul teman saya yang barusan itu. Saya tidak bayangkan bagaimana disambut oleh malaikat di surga, disambut oleh para bidadari di surga, menggapai ridho Allah. Oh, Perdana Menteri, sudah jangan banyak omong. Kalau mau potong, potong saya. Perdana Menteri bilang ini lebih gila dari yang pertama. Yang pertama masih mau diajak ngomong, ini malah langsung minta disembelih. Ayo, Algojo, potong. Potong lagi. Terpisah lagi kepalanya dengan badan, jatuh ke bawah menggeluntung, ngaji lagi. Ayatnya yang dibaca, wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka mereka hari itu berseri-seri,
kepada ridho Allah mereka memandang, bibirnya senyum, matanya terpejam, dan dia ajal dengan husnul khatimah mendapat syahid karena teguh punya keyakinan istiqamah dalam perjuangan, tidak goyang, tidak mencela dan mencele. Opsi ketiga, sini. Yap, siap Perdana Menteri. Kamu sudah lihat nasib dua orang teman kamu? Sudah. Mati kan? Mati. Kamu mau seperti dia? Oh, tidak Perdana Menteri. Saya tidak mau mati. Daripada mati kan lebih baik hidup. Kamu mau ikut saya? Mau Perdana Menteri, mau. Gaji besar, rumah besar, kendaraan besar, istri. Mau Perdana Menteri, saya mau. Daripada tidak jadi apa-apa, kan lebih baik jadi apa-apa. Daripada tidak punya apa-apa, kan lebih baik punya apa-apa. Oh, jadi kamu selama ini berjuang karena mau cari apa-apa? Iya. Bagus. Nanti saya musyawarah sama raja. Kamu diangkat jadi bupati di mana? Tunggu ya. Perdana Menteri laporan Tuan Raja. Ya. Ini opsi ketiga kelihatannya baik ini. Dia mau mengkhianati teman-temannya, sebangsa, setanah air, sekeyakinan. Mengkhianati bangsanya, meninggalkan agamanya, dia mau ikut kita. Kita angkat jadi pejabat di mana dia? Raja senyum. Oh, soal angkat mengangkat sih gampang Perdana Menteri. Cuma saya pikir-pikir opsi ketiga ini kok tegel-tegelin. Kok sampai hati ya? Temannya sendiri, seiman, sekeyakinan, sebangsa, setanah air dikhianati karena mengejar jabatan, harta, kedudukan. Orang itu Perdana Menteri kalau sudah mau mengkhianati saudaranya sendiri, apalagi orang lain. Ini opsi ketiga, ini opsi bejat. Anda bayangkan temannya sendiri dikhianati, nanti kalau ada kesempatan kita ditikam dari belakang. Jadi bagaimana Tuan Raja? Malah kalau saya lihat yang dua yang sudah mati itu orang hebat Perdana Menteri. Punya pendirian, istiqamah. Malah kalau bisa yang dua itu dihidupin lagi. Loh, dihidupin bagaimana Tuan Raja, sudah kadung mati. Jadi bagaimana ya opsi ketiga ini? Bunuh. 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 Buat apa piara benalu jadi duri di kaki nanti? Bunuh. Baik, Perdana Menteri kembali. Opsi ketiga, siap Perdana Menteri. Saya jadi bupati di mana? Bupati, bupati. Modar sampean. Loh, saya mau dibunuh. Bunuh! Katanya kalau ikut agama Tuhan, meninggalkan agama kami, saya akan jadi pejabat tinggi. Kamu opsi bejat. Kamu tidak punya pendirian. Saudaramu sendiri seagama kamu khianati, apalagi orang lain, potongan kayak kamu jadi pejabat, rusak negara ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, saya lanjutkan cerita ini, nanti kesimpulan diambil sendiri-sendiri. Jadi saya mau dibunuh Tuan Perdana Menteri. Iya, kamu mau dibunuh. Tidak jadi pejabat? Tidak. Kamu bejat. Bejat kok mau jadi pejabat? Nanti juga kalau kamu jadi pejabat, paling kerjamu memperkaya dirimu sendiri, paling banter keluargamu dan golonganmu, rakyat tetap saja tidak terurus. Paling-paling kamu selalu sudah jadi pejabat tinggi, kerjamu cuma membuka, meresmikan, berkunjung. Berkunjung, meresmikan, membuka. Membuka, meresmikan, berkunjung. Lah kapan kamu ngurus rakyatnya?
bejat kamu. Jadi saya dibunuh, bunuh. Iyalah, kalau mau dibunuh ya saya bunuh, tapi saya mau Islam lagi ah. Terserah, mau Islam lagi mau tidak, kamu tetap akan dibunuh. Iya, saya mau Islam lagi. Ayo cepat. Iya Pak, saya mau syahadat dulu. Cepat. Iya Pak, asyhadu macet lehernya. Ayo cepat. Iya Pak, asyhadu tidak bisa mengucap syahadat. Ayo cepat. Iya Pak, asyhadu tidak tuntas mengucap syahadat, golok algojo keburu sampai di lehernya. Darah mancur, pisah kepala dengan badan, menggeluntung ke bawah. Ngaji lagi. Wong dia bekas santri masih bisa ngaji. Cuma ayat yang dibaca lain sama dua temannya tadi. Ayat yang dibaca, afaman haqqa alaihi kalimatul azab, afaman haqqa alaihi kalimatul azab, afa anta tunkizu man finnar. Ini ayat yang dibaca. Orang yang memang sudah dapat ponis akan mendapat azab, bisakah kamu menyelamatkan dia dari neraka? Bertahun-tahun berjuang di bawah bendera Islam untuk kejayaan Islam, di akhir hayatnya dia tergoda oleh kedudukan dan harta, oleh jabatan dan pangkat, ia bergeser, imannya rapuh, hilang istiqomahnya, ditinggalkan agamanya, dan dalam keadaan begitu dia mati, ia su'ul khatimah. Na'udzu. Hadirin, apa guna saya ungkapkan ini? Mari kita belajar perlu stabilitas temperatur batin. Saya sering katakan, berapa banyak orang waktu di bawah teriak-teriak berantas korupsi, ganyang korupsi, sikat korupsi, cuma karena belum dapat kesempatan. Begitu dapat kesempatan, korupsinya lebih gila dari yang dia teriaki. Betul? Waktu di bawah rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa sama ayam. Betul? Betul? Ini yang memerlukan sikap istiqamah, konsisten. Hanya dengan semangat seperti ini, maka kita tidak akan goyah oleh tantangan yang bagaimanapun beratnya. Hadirin yang saya muliakan, Allah berjanji orang-orang yang beriman kemudian beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu, akan turun kepada mereka malaikat seraya berkata, kamu tidak usah takut, kamu tidak usah sedih, Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang istiqamah. Ayo kita tetap istiqamah melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ikhlas. Allahumma lakasumtu, untuk engkau saya berpuasa. Orang mau puji atau tidak bukan soal. Orang mau lihat atau tidak bukan soal. Kalau sudah berbuat, yang penting karena Allah saja. Keikhlasan itu, kalau amal kita adalah jasad, ikhlas adalah roh. Saudara, hari Jumat jam 9 pagi sudah berangkat ke masjid. Apa tidak bagus? Bagus. Sarungnya baru. Baru. Samarinda kelas BHS. BHS. Sajadah tebal. Tebal. Tasbih panjang. Jam 9 sudah berangkat. Iya. Padahal sholat jam 12. Betul. Apa pahalanya besar? Nanti dulu. Itu berangkat jam 9 itu maunya apa? Pameran sarung? Atau di dekat masjid ada janda? Atau apa? Disinilah peran keikhlasan. Keikhlasan itu bukan kata,
Malah kalau kita, oh saya ikhlas loh, biasanya tidak ikhlas kalau sudah ngomong begitu. Ikhlas itu amalan batin. Puasa ini menyelamatkan kita dari penyakit riya. Saya ingatkan Al-Ghazali bilang penyakit dua macam, penyakit zahir dan batin. Bedanya apa? Pertama, penyakit zahir yang punya lebih tahu dari orang lain. Tapi penyakit batin orang lain lebih tahu dari yang punya. Kalau kita punya kanker darah tinggi, kita tahu, orang lain tidak. Tapi kalau kita sombong, hasud, dengki, orang lain kadang-kadang lebih tahu dari kita yang punya. Betul? Yang kedua yang dahsyat, sehebat-hebatnya penyakit zahir cuma merusak dunia. Penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Ginjal mati, darah tinggi mati, tumor mati, kanker mati, leukemia mati, tapi tidak berakibat akhirat. Tidak ada penduduk neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Tumor pak. Tidak ada. Sehebat-hebatnya penyakit zahir cuma merusak dunia, tapi penyakit batin merusak dunia, menghancurkan akhirat. Sombong penyakit batin, di dunia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Kikir penyakit batin, di dunia dijauhi orang, di akhirat neraka tempatnya. Betul? Maka Al-Ghazali heran, kalau diserang penyakit zahir kita panik, cepat-cepat cari dokter. Tapi kalau diserang penyakit batin kita tenang-tenang saja. Padahal penyakit batin merusak dunia dan lebih hebat lagi menghancurkan akhirat. Maka puasa melahirkan keikhlasan, agar di dalam melaksanakan ibadah cuma kita dan Allah saja. Inilah jiwa dan semangat yang sekarang ini pun sudah mulai menjadi langka. Semuanya karena akhirnya yang subur mental pencilat. Sumuhun dawuh, pasukan kulo nuwun, barisan asal bapak seneng, pasukan kumaha juragan wae, organisasi oke bos. Kita miskin dengan orang-orang yang punya prinsip, yang berani berkata ya terhadap yang benar, sanggup berkata tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Kita terlalu kaya dengan barisan asal bapak seneng, pasukan oke bos, organisasi kumaha juragan wae, dan kita miskin dengan orang-orang yang punya kepribadian yang tegar dan istiqomah apapun resiko yang dihadapinya. Jadi dengan keluar dari sekolah Ramadan, semangat keikhlasan makin tumbuh dalam hidup dan kehidupan kita. Ibu bapak hadirin hadirat yang berbahagia, itulah makanya puasa disebut ibadah sirriyah, ibadah abstrak, cuma kita dan Allah saja yang tahu. Ini lebih mendorong semangat keikhlasan. Kata Imam Al-Ghazali, "An-nas kulluhum mauta illa al-alimun wal-alimuna niyamun illa al-amilun wal-amiluna mughtarruna illa al-mukhlisun." Manusia itu mati kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu walaupun hidup tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Manusia mati kecuali yang berilmu. Yang berilmu walaupun hidup tidur kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya banyak yang tertipu, menyangka amalnya sudah banyak, solatnya sudah hebat, zakatnya sudah luar biasa, jihadnya sudah mantap. Banyak yang tertipu kecuali yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Jadi amal tanpa ikhlas, jasad tanpa ruh. Itulah makanya nuansa Ramadan dengan ibadah puasa mengembangkan semangat keikhlasan di antara kita semua. Mari kita baca doa sama-sama munajat, mohon pertolongan Allah agar kita diselamatkan dari penyakit riya dan ditumbuhkan semangat keikhlasan.
ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan maghfura. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala keremahan dan kerendahan, kami bermohon kepadamu, berikan kami kekuatan zahir dan batin, berikan kami kesabaran dan ketabahan, sikap istiqomah dalam mengarungi hidup yang penuh ujian ini. Karuniakan kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasulullah. Amin. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Hana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.